Ya, bertemu baru kita ya, Pak. Channel Siput Blang, buku lain aku. Sekali itu nama berita bela kita semua. Apa kabar rekan-rekan saya ya di channel Siput Blang? Hanya di aku harap kita semua gerainya mai lantang senang dalam semua pengawal. Ya, jadi ke sekali itu buat video aku sekali itu 8 harinya aku udah mai kita kulu nah meda menua to ne ba menua kobaruf ya. Jadi sekali itu nya sekarang saya nak bawa rakan-rakan ya ke Hile, Sungai Kor yang terletak di Habarovni ya. Kalau kita perhatikan keadaan sungai di sini memang seperti yang setiap kali video saya ini kan saya sangat mengkagumi lah ya rakyat-rakyat di sini menjaga kebersihan sungai-sungai mereka. Kalau kita perhatikan tak ada pun sampah satupun selama saya berada melihat video ini ya, begitulah keadaan di sini ya. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua ya, suhu di sini memang seperti video-video yang telah saya rakamkan ya tempoh hari. Kalau musim sejuk mereka ini tersangat sejuk, sangat-sangat sejuk, yaitu minus 40 sampai 60 ya. Ini jadi batu dah kalau tempat kita sana kan. Ya jadi summer time dia orang masa summer itu 22 paling tinggi ya, itulah keadaan di sini. Tapi saya akan kita dalam ikon lah pengalaman macam tu lah ya. Okay, jadi seperti yang saya katakan ya pada video-video yang lain ya, keadaan di sini ya, batu ini yang kita tinggal dalam masih bantu jago batu kerangan kita enak atau lah gaya mana itu bantu bagian ilai ya dah. Nah, jadi menua tu tadi ya, ingat kita tahu bahawa menua tu nya kuasan timur Rusia atau bandar keempat terbesar ya bahawa Rusia itu udahnya ianya dalam pemayuhan 319 ite ya bandar bahawa menua Rusia atau ya ianya ya. Ya pada kita pemanah ya nah, dalam sungai itu nya mayuh macam ikan bisi itu ikan seleman pembisi ya dia ya laban bukan nama laban sungai itu tidak jauh hari sungai ketekenar bahawa menua Habarov itu hanya sungai Amor ya, aku masih ada Amor River. Nah, Amor River itu hanya sungai ke paling panjang bahawa Habarov itu. Jadi atau mereka hanya sitiknya kita border katanya sempadan antara menua Habarov Rusia itu ngau menua China kurang lebih 30 km dari Amur River atau nama tu sempadan tidak menua Rikena apa ketuk lah keadaan sungai itu amat bersih lah. Aku kagum pada video tu, rindu pada keadaan itu deh. Ini bersebut lah ikan itu di segi berga ikan masih dah tahu lah sebut kita pakai ikan seleman tidak ikan ikan limba tidak cukup maneh itu tapi yang megang ikan sum kau tidak itu nya sama kangau ikan toman kita ya. Akhirnya ya. Kita berarti ke dia nak ni nak ada ikan seleman ke aman dia mudia ngelaban air deh. Kita kita penerasa dia dah kenyalah keadaan sidak air itu. Ikan itu murah lah untuk sidak ya. Pakai ikan selemannya kurang lebih ya dalam 5 ringgit dalam menurut kita dia kurang lebih dalam 5 ringgit saja kalau ikan seleman ini dah sampai ke Asia ke ASEAN ya entahlah berapa ya. Perhatikanlah kalau berada di market basah kita sana ya, tengoklah berapa lah ya kan. Inilah keadaan sungai di Habarov yaitu di Kor ya, di pekan Kor ini bersih, sangat-sangat bersih. Suhu dia masih dalam 10 degrisi ataupun 20 lebih macam itulah buat masa sekarang ni. Okey, mudah-mudahan anda ya terhibur ya dengan video saya. Nah, untuk kali ini ya tumbuhan-tumbuhan ini tak payah sebutlah begitu menghijau sekali ataupun tidak memandang ya. Nah, begitulah keadaan di sini. Ya, semoga terhibur ya.